Televisi Edukasi Indonesia. Saya dari STM 12. Saya ini mau praktek membuat kincir air. Bahan-bahannya adalah spidol, puting bekas, puting tusuk sate, sama gunting, dan cutter, sama gabus bekas, dan botol bekas. Ini caranya, kita potong dulu. Seperti ini, terus kita ini dilubangin dan kita potong. Dan jadinya seperti ini. Lalu kita bikin buat kincir ini. Lalu kita potong. Jadinya seperti ini. Lalu kita buat satu lagi untuk bisa imbang.
cacingnya. Lalu kita buat pintu kunci lainnya. Dan ini cacingnya, terus kita kasih seperti garis. Yang jadinya seperti ini. Lalu kita masukin. Ini kita mau memasangnya. Oke, sekarang coba kita buktikan
kita peragakan apakah alat ini berfungsi sebagaimana yang sudah Bapak ajarkan. Mari kita buktikan di keran air. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita praktek membuat kincir air. Cara membuatnya, kita membutuhkan botol bekas dan tusuk sate sama kapus gas. Lalu kita botol kalau seprinya dipotong alatnya, lalu dibuat seperti mawar, dipotong menjadi 12 buah. Lalu yang ini di lalu di yang bawah dipotong, lalu dirusuk menjadi tusuk sate, lalu kita yang ini yang dipotong menjadi 2 buah kubus dan dicetak sama tutup botolnya. Terus kita pasang di tusuk satenya. Terus yang ini buat biar bisa tegak dan bisa tidak jatuh. Terus Pak, tepuk tangan. Ya, sekarang punya ya Rizky, coba dicoba alatnya. Apakah berfungsi? Wow, munyer guys. Jangan tidak lihat. Bisa Panda? Ya. Oh, munyer. Berputar. Munyer, Pak. Ya, coba punya Eka lagi, kita coba punya Eka lagi. Okay, ini berputar dengan kencang. Ya, sudah cukup, berhasil. Ya, silakan Talita. Coba diuji coba alatnya, silakan tar. Oke. Nah, berhasil. Terima kasih. Lalu yang di atasnya dipotong. Lalu potong. Lalu potong.